adab-adab kita di rumah Allah Jalla wa'ala. Mungkin lama yang tidak perasan pada waktu kita masuk ke masjid, beda dengan pada waktu kita, beda hanya dengan kita pada waktu kita masuk ke rumah, masuk istana, masuk kedai, atau juga masuk gudang. Pada waktu kita masuk ke istana ataupun juga ke rumah, tidak ada tata cara apakah kaki kanan pada waktu kita masuk atau kaki kiri, tidak ada bedanya. Tapi pada waktu kita masuk ke masjid, kita dahulukan kaki kanan kita. Kemudian yang kedua, yang walaupun bangloknya mewah, yang walaupun rumahnya cantik, yang walaupun istananya megah dan indah, tapi tetap saja pada masa kita masuk ke dalam, tidak ada tuntutan untuk kita melaksanakan sembahyang tahiyat istana. Sengaja ku melaksanakan dua rakaat sembahyang tahiyat istana dua rakaat karena Allah, Allahu Akbar, itu tidak ada. Sementara yang walaupun masjidnya buruk, yang walaupun kapetnya lusuh, yang walaupun kipasnya mati, yang walaupun ekornya tidak ada, tetap saja pada waktu kita masuk disunatkan dengan kita sembahyang tahiyatul masjid. Selepas kita sembahyang tahiyatul masjid, sunat dengan kita niat i'tikaf. Sengaja ku beri'tikaf di masjid ini, kita berniat daripada sekarang, sengaja ku beri'tikaf di masjid ini selama aku berada di dalamnya. Yang walaupun kita santai, yang walaupun kita tidak berzikir, yang walaupun kita tidak bertasbih, yang walaupun kita tidak sembahyang, yang walaupun kita tidak membaca itu dan ini, tapi detik-detik kita pada waktu kita beriktikaf, kita mendapatkan ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tempat tumpuan rahmatnya Allah, tempat tumpuan maghfirahnya Allah, tempat tumpuan para malaikat-malaikat yang berkerumun, tidak terhitung jumlah hitungannya, tidak terhitung jumlah bilangannya, seramai mana kita tidak tahu. Yang walaupun dengan seumpama angin kita tidak pernah melihat, tapi yang secara pasti kita rasakan, secara pasti kita yakini. Begitulah juga dengan tumpuan para al-malaikatul kiram, rahmatnya di dalam masjid, maghfirahnya di dalam masjid, malaikahnya di dalam masjid, ketenangan jiwa, as-sakinatu wa nazalat alaihimus sakinatu, dan akan Allah turunkan ketenangan dan ketenteraman kepada mereka pun juga di dalam masjid. Yang selain daripada itu, selepas kita bubar, selepas kita buyar, selepas kita bersurai, Allah berfirman kepada para malaikat, ya malaikat tishhadu, wahai para malaikat-malaikatku, saksikanlah, anni khad ghafartu lahum, aku telah memberikan keampunan dosa kepada mereka. Jadi atas berbagai pertimbangan tadi itu, dan juga selain daripada itu, masjid adalah muliakan semulia-mulia tempat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena ekornya, kecantikannya, keindahannya, atau juga dengan sound systemnya, bukan karena kapetnya, bukan karena megah dan mewahnya. Terlepas daripada fasiliti-fasiliti yang saya sebutkan, masjid tetap merupakan tempat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.